Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Malam ini saya kembali mampir di rest area 519B Jalan Tol Sragen Surakarta atau Sragen Solo. Ya. Di area rest area ini ternyata ada fasilitas baru ya, ada fasilitas publik baru ya. Fasilitas itu adalah ini, stasiun pengisian listrik atau stasiun atau tempat ngecas baterai dari mobil elektrik atau mobil listrik ya. Ini fasilitas baru ya yang ada di rest area ini ya. Ini berita atau informasi yang harus diketahui atau ya patut diketahui oleh para pemilik mobil listrik atau mobil elektrik, bahwa di rest area 519B Jalan Tol Sragen arah Solo, nah ini ada fasilitas pengisian ulang untuk baterai mobil listrik atau elektrik mobil ya. Nah ini fasilitas baru, mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Nah, ini yang terbaru dari rest area ini ya. Walaupun pemilik mobil listrik masih belum begitu banyak di Indonesia ya, tapi ternyata di rest area ini sudah menyediakan layanan pengisian ulang baterai dari mobil listrik. Nah ini kayaknya belum banyak yang tahu fasilitas dari rest area ini ya. Bagi para pemilik mobil listrik, nah ini layanan ini atau fasilitas ini patut untuk dicoba ya. Bagaimana alat ini, gitu ya. Baiklah, ini dari rest area 519B Sragen arah Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba alat ini bagi pemilik mobil listrik. Terima kasih.